Halo Kanti-kanti Setia Cek TV, kembali bertemu lagi dalam program acara kesayangan kita semua, tentunya di Made in Jambi. Elok nian. Nah, kali ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Golf Club Family Jambi. Golf Club Family Jambi sendiri mengadakan turnamen persahabatan yang bertempat di lapangan golf Jalan Jenderal Abdul Muthalib, Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Seperti apa keseruan kegiatan Golf Club Family Jambi? Yuk, jangan beranjak kemana-mana, terus saksikan Made in Jambi. Permainan golf untuk kawan-kawan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Ya. Yang mengikuti hari ini kegiatannya siapa saja? Oh, kami lebih kurang 10 orang anggota. Itu masing-masing dari berbagai instansi atau kegiatan apa namanya itu latar belakang seperti Pak Dokter, ada yang masih dinas di perkantoran, ada yang swasta gitu. Pertandingan hari ini bagaimana? Oh, saya kira kawan-kawan happy-happy semua ini nampaknya. Karena masih dalam kekeluargaan. Jadi kita memang pemilik klub ini kita sama-sama happy-happy. Kemudian dari bawah sendiri untuk skor tadi bagaimana? Skor tadi nampaknya dari hari ke hari mulai membaiklah. Ini yang kemarinnya masih setengah ya Pak ya, selanjutnya bagaimana? Ya, ini kita ngatur strategi lagi lah, bagaimana strategi yang baik dalam bermain. Kemudian dalam rangka Sumpah Pemuda, ada pesan-pesan Pak untuk para pemuda dalam olahraga golf? Oh iya, kepada pemuda khususnya di wilayah Provinsi Jambi, dalam rangka Hari Pemuda ini supaya lebih giat berolahraga, terutama sekali yang ada minat dan golop supaya bermain dengan kita sama-sama di lapang golop Jambi. Bagaimana Pak kegiatan hari ini? Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita lagi kegiatan friendly golf tournament. Ini pertandingan persahabatan kami di dalam klub golf family golf Jambi. Kami melaksanakan kegiatan friendly tournament. Ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi diikuti oleh teman-teman yang biasa bermain. Dan hari ini alhamdulillah sekitar 18 orang ikut. Jadi ini semacam bentuk reuni atau silaturahmi antar sesama golfer yang ada di Kota Jambi. Dan hari ini juga diikuti juga banyak juga peserta-peserta yang lain melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi biasanya permainan ini kalau untuk latihan itu 9 hole yang ada di lapang golf Telanai ini, sekarang kita main karena turnamen sekitar 18 hole. Kemudian permainan Bapak tadi seperti apa? Wah, jadi ternyata teman-teman, Dek, sudah bagus-bagus semua nih. Jadi banyak kita juga diawasi oleh pelatih golf atau atlet golf dan merangkap pelatih Pak Rudi. Jadi
kita lihat permainan teman-teman pada sudah bagus-bagus semua, dan jadi termotivasi kita untuk ikut bermain bagus. Karena di golf ini permainan kejujuran, jadi pukulan itu dihitung sendiri, jadi berapa hitungannya, par atau birdie atau bogey, jadi di situ bentuknya. Terus juga olahraga ini olahraga fokus, supaya kita fokus, mood kita juga yang bagus ya. Kalau moodnya nggak bagus, permainannya pasti nggak bagus. Begitu. Untuk agenda ke depan, ada kegiatan dari Family Golf? Nah, untuk agenda ke depan kami, rencana teman-teman ya, kami juga tour ya ke beberapa daerah, ikut main di daerah. Misalnya ada turnamen di Palembang, kita coba ikut untuk berkenalan dengan teman-teman golfer yang di Palembang. Kemarin juga kita ikut bermain di Pekanbaru, dan juga kita ikut insya Allah akan ikut bermain di Batam yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di Batam. Jadi dalam waktu dekat kami juga ingin melaksanakan kejuaraan, mungkin turnamen golf yang ada di Jambi kami adakan untuk mengundang teman-teman yang dari daerah-daerah lain. Jadi ini para pemain ini, kebetulan Pak Rudi ini pelatih kita sekaligus juri nih. Pak Dharma ini pemain atlet golf yang di Jambi dan mainnya luar biasa, sudah main jauh sekali, dan permainan hari ini sepertinya Pak Dharma yang best net 1 ya? Best net 1 sepertinya Pak Dharma, dan juga tadi nearest to the pin Pak Dharma juga sepertinya ya. Sukses Pak Dharma. Ya. Gimana kegiatan hari ini, Pak? Siap, kita dari pagi tadi jam 7 ya kita start, mulai dari hole pertama sampai sekarang sudah hole berapa nih Rudi? Hole 9. Nanti kita main sampai 18 hole, mungkin sekitar jam 1-an selesai. Dari Bapak sendiri juga gimana pertandingan tadi? Ya, cukup menarik. Kita kan sudah lumayan lama main sama teman-teman kita, dari kira-kira sudah hampir setahun lah. Ya. Sudah bergabung di Family Golf ya? Ya, siap. Hari ini gimana, Pak? Wah, cukup. Skor kurang bagus ya, mungkin konsentrasi kurang. Iya. Yeah. Kegiatannya ke depan seperti apa? Kita akan bikin acara seperti inilah. Rutin gitu. Ya. Yeah. Cukup. Ya, terima kasih Jek TV sudah melipur kita. Terima kasih, Pak. Siap. Oke. Nanti yuk. Pak. Yuk. Kanti-kanti sahabat setia Made in Jambi, turnamen yang diadakan oleh Golf Club Family Jambi ini diselenggarakan dengan tujuan selain untuk menjaga kesehatan, hal ini juga bertujuan untuk mempererat persahabatan serta tetap menjalin silaturahmi antar sesama anggota Golf Club Family Jambi.
Hari ini tuh kita ada acara turnamen untuk menyambut Sumpah Pemuda. Jadi kita adakan turnamen kecil yang sekitar pesertanya sekitar 18 orang. Hari ini cukup lumayan seru untuk permainan ini ya, main golf ini, karena yang pemula juga, terus mungkin sudah ada yang senior juga untuk memainkan. Jadi kita ada dibimbing lah untuk bermain golf hari ini. Ya cukup lumayan seru sih, saya bilang. Terima kasih Jek TV. Kegiatan ke depannya? Mungkin ke depan kita akan terus bikin rencana lagi biar supaya ke depan acara ini terus berlanjut lah. Jadi acara golf ini jadi salah satu olahraga yang diminati lah untuk sekarang ini. Ada tambahan Pak? Cukup ya. Bingung kita. Bro. Jadi hari ini kami dengan grup-grup kami ya, yang hari ini adalah dalam mereka menyambut Hari Pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Jadi kami bersepakat untuk melakukan acara antara kita dengan kita, yang pada intinya adalah untuk keakraban, supaya kedepannya kita bisa lebih akrab lagi, bisa bertukar pikiran, mungkin bukan sekedar di permainan aja, bisa saja di pekerjaan. Kita juga mulai sharing, karena kita dari berbagai kegiatan, seperti saya pegawai negeri, ada juga yang pengusaha, ada juga Pak Dokter. Disitulah kami berkumpul untuk bertukar pikiran, langkah-langkah selanjutnya kehidupannya apa yang harus kita jalani. Jadi bukan sekedar kita berhura-hura aja, mungkin itu makna dari kami main hari ini. Insya Allah hari ini, karena saya sudah cukup terlalu lama tidak main ya, saya sudah lama istirahat dan mulai lagi, karena dari hati kecil saya sekarang ini yang penting saya enjoy dulu. Untuk menang tidaknya itu tidak saya pikirkan. Yang lainnya gembira, yang lainnya enjoy, itu aja motivasi utama kami sekarang. Mungkin itu aja, semoga. Pertandingan sepanjang ya Pak? Ya. Bagaimana untuk kedepannya Pak, persiapan permainan selanjutnya? Ya ini, mungkin ya kami tetap seperti ini. Kami seperti inilah grup kami ini, penuh kegembiraan, penuh ceria. Menang itu bukan motivasi utama. Jadi berkumpul, bergembira, enjoy, sehat. Itu aja. Kedepannya ya kami berusaha untuk bergurau tapi serius. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Turnamen persahabatan ini dilangsungkan tepat satu hari setelah Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 kemarin. Serta dihadiri oleh 9 anggota Golf Club Family Jambi dengan 1 orang juri. Meski bertajuk turnamen, namun pertandingan ini diikuti dengan serius, sesekali diselingi dengan candaan sesama anggota demi memeriahkan suasana dan semakin mendekatkan antar anggota satu sama lainnya, mengingat ada hadiah berupa piala untuk pemenang dengan kategori Best Net juara 1, 2, dan 3. Gimana Pak perkegiatan hari ini? Ya, ini sangat menyenangkan hari ini, karena di Hari Sumpah Pemuda ini kami dari klub-klub Jambi, Jambi ini mengadakan friendly
pertandingan friendly ya, turnamen friendly yang ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam waktu yang secara ini bertahap ya, secara berlanjutan ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya olahraga ini, mungkin dari sisi kesehatan, karena kebetulan saya dokter, mungkin ini akan meningkatkan stamina kita, dan juga ini meningkatkan aktivitas kita, dan kita semakin sehat. Kemudian kita juga semakin bersuka cita, bergembira, karena hati yang gembira katanya obat. Nah, itulah yang kami harapkan dari turnamen friendly klub ini. Makasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertandingan hari ini Pak bagaimana? Ya, untuk pertandingan hari ini memang banyak kawan-kawan yang bergabung, dan ada yang bergabung sini ya, semua gembira lah menyambut turnamen ini. Dan mudah-mudahan nanti walaupun ada yang juara, ada yang tidak juara, mungkin sama-sama senang lah menerimanya gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Ya. Kemudian Pak, Bapak sebagai dokter, mungkin ada pesan-pesan untuk ini kan dalam rangka Sumpah Pemuda, untuk para pemuda, untuk kesehatannya. Oke, baik. Mungkin ini dari untuk si pemuda lah ya. Mungkin pemuda kita ini ya banyak yang melupakan olahraga ini ya, olahraga. Ya, sehingga si hari akan datang nih, olahraga ini harus semakin digiatkan, terutama di golf ini. Semakin banyak pemuda yang ikut dalam turnamen golf, dalam olahraga golf ini, semoga banyak atlet-atlet yang mungkin muncul nanti dari Jambi ini. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Para anggota Golf Club Family Jambi sangat antusias mengikuti turnamen persahabatan ini, terbukti dengan anggota sudah berkumpul di lapangan sejak jam 6 pagi. Wah, pada semangat semuanya nih ya. Kemudian setelah dilakukan briefing, pertandingan persahabatan ini dimulai berlangsung hingga selesai pada pukul 1 siang. Ya, hari ini alhamdulillah
kita sama teman-teman semua. Alhamdulillah sekali cuaca pun lumayan bagus dan teman-teman pun semuanya hadir sesuai dengan komitmen mereka semua. Dan main hari ini pun teman-teman happy semuanya. Bagus, intinya semuanya bagus, bermain dengan baik semua. Kemudian ini dalam rangka Sumpah Pemuda? Ya, sekarang ini kita adakan memang khusus Hari Sumpah Pemuda untuk meriakan Hari Sumpah Pemuda. Dan kita adakan kecil-kecilan turnamen Family Golf. Ya, kita adakan kecil-kecilan yang kita lihat teman-teman semua pada bermain dengan happy semua, semangat semua. Mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman atau pemain-pemain yang baru semua mau ikut serta bergabung dengan di turnamen Family Golf Jambi. Kemudian untuk skornya bagaimana Pak? Kalau untuk skor nanti kita jumlahkan, tapi untuk skor hari ini kita lihat tadi permainannya cuma sedikit, selisih-selisih sedikit. Cuma mereka peningkatannya mulai banyak. Peningkatan mulai bagus karena mereka rajin berlatih seminggu dua kali atau berapa kali mulai berlatih. Mbak, skornya mulai bagus semua, mulai mantap semua. Siap. Untuk pemuda-pemuda nih Pak, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, apa kiat-kiat atau pesan-pesan untuk pemuda dalam olahraga golf Jambi? Ya, untuk pemuda-pemuda, kita inginkan semuanya mau semua bermain olahraga, olahraga apapun itu, yang penting sehat dan positif. Terutama kalau kami sih hobinya positif di golf, ya kita hobi ke golf. Ya teman-teman yang lain, kita mudah-mudahan bisa mengikutin ke golf seperti kita semua. Yang penting positif. Oke, makasih. Nah, ganti-ganti itu tadi serangkaian kegiatan turnamen persahabatan Golf Club Family Jambi dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Semoga setelah adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat pemuda-pemudi khususnya di Jambi untuk selalu sehat dan juga menumbuhkan minat dalam olahraga golf. Ya, kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Intinya hari ini adalah permainan dari grup family group golf. Tujuannya adalah untuk memperingati Sumpah Pemuda. Di mana kami ada tim family golf Jambi berkumpul di sini dari berbagai profesi, ada yang pengusaha dan sebagainya. Tujuan kita juga untuk memperingati, satu tadi saya katakan adalah Sumpah Pemuda dan juga kebersamaan kita bersama dari keluarga golf Jambi. Itu aja menurut saya. Makasih. Bagaimana pertandingan hari ini, Pak? Waduh, lumayan ya. Yang pertama panas, ya. Yang kedua happy aja, ya. Menantang, happy, gembira semuanya. Tujuan kita bukan kompetitif, ya, tetapi untuk kebersamaan. Family is number one. Jadi itu yang untuk kita utamakan. Oke, okay, sekian. Lagi? Skor berapa? Skor saya sejauh ini masih bugi ya. Hampir rata-rata bugi. Par belum ada. Saya memang hari ini nggak tahu. Tetapi mungkin karena panas sekali. Ya. Untuk pesan-pesan pemuda Pak olahraga? Iya, pada intinya ya untuk Jambi menurut saya bahwa golf ini masih peminatnya pemuda kurang. Mungkin mohon maaf, mungkin dari segi kos karena lumayan mahal. Tetapi menurut saya sebenarnya sih untuk di Jambi termasuk yang paling murah ya. Kalau kita main golf di tempat lain itu sangat mahal sekali. Tetapi dari pemain golf yang saya lihat di lapangan ini rata-rata yang usia, ya katakanlah parubaya ke atas. Ya kenapa? Itu pertanyaan besar sebenarnya. Mungkin untuk Pemda Jambi perlu dikembangkan di supaya masyarakat Jambi khususnya pemuda itu ada minatnya untuk main golf. Itu harapan kita ke depannya. Jangan orang tua saja ya. Oke, oke, makasih ya. Ya. Nah, ganti-ganti tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ganti-ganti setia terus saksikan program Made in Jambi hanya di Jek TV, inspirasi kita. Dadah.